Baik, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi kali ini. Cikgu nak share satu lagi topik, iaitu bagaimana kita nak promote Fingo kita, sama ada untuk mengajak mereka membeli ataupun menjemput mereka menjadi ahli Fingo. So, bagaimana jadi terpulang kepada copywriting yang kita akan lihat dan kita akan pilih di dalam mana-mana tempat di media sosial. Baik, kali ini cikgu nak tunjukkan teknik ini, iaitu sekali lagi iaitu copy, edit, paste dan share. Baik, mula-mula kita pergi ke handphone. Okey, kita pergi ke bahagian WhatsApp. Katakan di sini cikgu nak cari satu copywriting, dan katakanlah copywriting ini adalah yang bagus. Jadi apa yang kita buat, kita akan ambil video ini bersama dengan copywriting, dan copywriting ini cuba kita baca, dan kalau kita rasa copywriting ini bagus, maka tak perlulah kita nak buat banyak pengubahsuaian. Cuma yang kita perlu ubah di sini adalah link ini, iaitu link Fingo. Ini adalah link website bagi Fingo sahabat kita ni. Jadi mungkin kita nak gunakan copywriting dia, dan kita gunakanlah teknik tadi, iaitu copy. Pertama sekali copy. Baik, kalau kita gunakan handphone untuk nak copy, sebab dia menggunakan caption bawah video ni, jadi kita nak copy tak boleh. Jadi caranya ialah dengan kita masuk ke salah satulah cara teknik dia, iaitu kita masuk ke website melalui PC. Okay, website melalui PC. Contohnya ialah macam ni. Jadi di sini cikgu masuk dalam website, sorry, cikgu masukkan WhatsApp melalui PC ya. Baik, di sini kita boleh copy, kita copy copywriting yang ada ni sampai ke sini. Kita copy. Baik, selepas kita dah copy, kita pergi balik ke handphone tadi. Baik, kita dah copy, jadi kita pergi ke share ni, pergi ke bahagian share ni. Kemudian katalah kita nak promote di Facebook feed. Jadi kita klik Facebook news feed. Kemudian video itu dah pun masuk. Kemudian cuma kita tampalkan kat sini, iaitu copywriting tadi. Okey, copywriting dah masuk. Kemudian kita cuma perlu ubahkan yang link bawah ni. Link bawah ni. Jadi cikgu letakkan fingo.com. Ataupun cikgu letakkan satu lagi. Okey, ini adalah landing page yang cikgu buat sendiri. Okey, jadi kita baca lagi sekali. Okey, sekiranya tidak ada apa-apa perubahan, tak perlu kita ubah apa-apa. Cuma okey, dah habis. Kemudian apa yang kita buat, cuma kita perlu post saja. Okey, kat sini ya, post.
Baik, cuba kita semak dekat Facebook. Kita cuba semak. Kita pergi ke Facebook. Okey, dan kita pergi ke sini dan kita cuba lihat dekat cikgu punya post ada ke tidak. Okey, baik. Okay. Sekarang dah ada. Okay. Salam Pinggu. Selamat petang semua. Okey, jadi di Pinggu ni ada banyak peluang untuk kita mencari makan bagi mereka yang sekarang ni mungkin tak ada kerja, bolehlah mengusahakan Pinggu ini kerana komisen ianya adalah bergantung kepada kerajinan kita. Jadi kalau kita rajin buat promotion, insyaAllah kita akan dapat hasil yang bagus. Okay? Baik, sekarang cuba kita buat dekat, mungkin kita nak buat dekat WhatsApp. Okay, kita pergi sini. Okay, jadi pergi sini, kita masuk balik ke WhatsApp tadi. Misalnya kita nak copy, okay, apa yang kita buat, kita okey. Salam Fingo, selamat petang semua. Bila kita buka kat Fingo bawah kiri ni, okey, sekejap. Ini cuba kita tekan kat Costco, tekan kat tengah-tengah tu Costco. Ini features baru. Sebelum ni dia ada RM9.90 deals. Sekarang dia dah ada Costco. Apa benda Costco ni? Oh ni, kita tengok. Kalau kita tengok dekat close, shoot. Okay, mula-mula kita tandakan. Kemudian kita pergi ke, share. Kemudian kita cari WhatsApp. Contohnya cikgu nak hantar ke atas ni. Kemudian klik. Okey, kemudian di bawah ni kita perlu ubah saja. Okey, sekarang daripada WhatsApp ke WhatsApp, kita perlu ubahkan bahagian bawah ni saja. Okey, jadi cikgu letak situ. Okey, kita semak betul atau tidak link kita. Okey, dah puas hati maka kita send saja. Baik, sekarang kita dah lihat kita dah copy dan kita dah edit sikit sebanyak di copywriting ni bersama video sekali kita hantar. Okey, kalau kita lihat sini. Okey. Okey, salam Fingo. Selamat petang semua. Bila kita buka kat Fingo bawah kiri ni, cuba kita tekan kat okey. Jadi itu saja teknik yang kita boleh cuba buat di kita punya Fingo untuk kita share dengan menggunakan teknik copy, edit, paste dan share. Cikgu harap apa yang cikgu cuba share ini dapatlah anda faham dan cubalah buat. InsyaAllah dengan teknik ini anda akan dapat menarik sedikit sebanyak prospek-prospek untuk join Fingo di bawah anda. So untuk itu saja dulu buat masa ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Buy to save, share to earn.